aku ditangkap disebabkan kes aku ni berat lah. Okay, tak semua orang boleh settle. Tak boleh settle pakai duit. Tak boleh settle dengan budi bicara. Aku nak cerita tu aku pakai spek lah. Aku sedih sikit lah nak sembang lah, nak cerita kat hampa ke mana aku pergi dalam masa 2 bulan ni. Tapi itulah, aku terpaksa cerita lah. Aduh, dalam masa 2 bulan ni kan, mana aku pergi lah. Ayat mata aku duduk meleleh. Okay guys, aku teruskan juga disebabkan hampa tanya aku. Dalam masa 2 bulan ni, aku telah ditangkap dan di urine test dan diambil darah dan aku sangkut disebabkan aku punya result aku tu aku terlalu okay geng. Dia punya pick up dia memang best lah. Ha, 0 to 100 tu dalam beberapa second saja. Okay, assalamualaikum geng. Nama aku Jas. Orang panggil aku Jas. Orang kampung panggil aku Aiden. Dan aku berasal daripada Colombia, menetap di Malaysia selama beberapa tahun dan fasih berbahasa Kedah. So, hari ni aku comeback setelah beberapa bulan aku ditangkap dan aku dah keluar. So, aku akan ceritalah macam mana aku boleh masuk, aku boleh keluar dan aku boleh jalani kehidupan seperti biasa. Kepada hangpa semua yang baru sampai dekat channel aku, tolong tekan button subscribe ataupun follow ataupun like, share. Yang dah lama pun tolong check balik button subscribe, follow dan share. Jangan lupa komen banyak-banyak. Aku baru lepas beli sebiji sebiji Yamaha NMAX Turbo ke V2. Sekejap lagi aku akan payung hangpa. So sebelum aku teruskan video kali ni, aku nak ceritalah dekat hangpa aku pergi mana dalam masa 2 bulan ni dan rambut aku pun dah panjang. Okay geng. So memandangkan ramai yang tanya aku ke mana Just Aiden P, ke mana Just Aiden menghilang, misai pun dah terbaik apa semua, gaya pun dah jadi macam kumpulan retro lah. Okay, dekat depan aku ni ada bubur belut. Apa kena-mengena bubur belut dengan cerita aku ni? Okay geng, dalam masa 2 bulan ni aku ditangkap disebabkan kes aku ni berat lah. Okay, tak semua orang boleh settle. Tak boleh settle pakai duit. Tak boleh settle dengan budi bicara. Aku nak cerita tu aku pakai spek lah. Aku sedih sikit lah nak sembang lah, nak cerita kat hampa ke mana aku pergi dalam masa 2 bulan ni. Tapi itulah, aku terpaksa cerita lah. Aduh, dalam masa 2 bulan ni kan, mana aku pergi eh? Ayat mata aku duduk meleleh. Okay guys, aku teruskan juga disebabkan hampa tanya aku. Dalam masa 2 bulan ni aku telah ditangkap dan di urine test dan diambil darah dan aku sangkut disebabkan aku punya result aku tu aku terlalu handsome dan kacak dan memiliki rupa paras ala-ala vocalist The Beatles. Dalam masa 2 bulan ni aku tengah settlekan ni lah. Hampa tengok dekat belakang aku ni, ni mesin-mesin ni, ni nampak ni. Aku tengah settlekan aku punya jualan barang-barang lama aku, barang-barang karat aku. Lepas tu aku sibuk health family apa semua kan, health family. Lepas tu masuk bulan 7 ni disebabkan esok nak birthday aku 12/7. Hari ni 1/7 aku comeback. Motor aku, okay, untuk motor pula aku dah ambil motor NMAX ni lebih kurang sebulan macam tu. So aku tak sempat nak payung video ke hampa. Hari ni aku shoot video untuk hampa semua guys. Okay, sebab aku menghilang tu lah, aku terlalu sibuk dengan kerja-kerja aku ni. Dekat depan aku ni ada bubu belut ataupun orang panggil tukir belut. Belut pun kita supply lah ni, nak bubu belut pun aku jual. So banyak lah barang-barang lama, banyak lagi. Aku ada kikiak, aku ada pahat, aku ada hammer, ketam kayu, klaim kayu, berbagai-bagai barang lama. NOS ada, second hand pun ada. So jom kita pergi test aku punya Yamaha NMAX
turbo. Let's go, baby. Okay, gang. Aku dah sampai dekat kedai motor. Motor pun dah siap, dah keluar dekat sana. Kalau tengok di colour merah. Iaitu Yamaha NMAX lah. Yang mana aku memang minat gila-gila dekat NMAX ni kan. Sebab dia ada bentuk macam S-MAX. S-MAX 250. Tapi tak apa, kita beli 155 dulu. Jom kita tengok. Number plate tu Yamaha lah bagi aku. Okay, gang. Ini dia motor. Plate ni nanti nombor 4 kita main buat macam ni lah. 4 yang macam Y tu. Ni just okay. So ni nama bini aku dan nama aku. Ni just memang mentah. Oh, boleh. Untuk plate ni sebenarnya plate aku nak masuk plate satu lagi, tapi aku tersilap hantar slip plate lain. Aku bid 2 plate. Nah, so yang ni aku tersilap ada jadi ANN nama bini aku lah. Ni 4 macam ni. Ni just so ini dia. Kalau ikut ada satu lagi plate ANN 4597. So nanti aku akan masuk dekat kereta lain lah plate tu. Sebab plate ni lepas kita beat kita menang, dia tahan selama setahun. So dalam masa antara law ni, bulan ni aku menang dalam minggu lepas kita menang. Dalam masa tu dia setahun, dia akan kita kena beli lah kenderaan macam tu, ataupun nak interchange masuk kereta lama pun boleh. So kita tengok macam mana plate tu, nanti kita masukkan kereta baru kot. InsyaAllah. So jom, aku dah sign apa semua, kita dah bayar semua. Jom kita balik ya, let's go. Okay gang, alhamdulillah aku dah selamat sampai dekat kedai makan. Memang lapang gila-gila. So guys, ini adalah motor kedua. Yang pertama aku beli baru koyak plastik. Motor pertama aku koyak plastik adalah 125 aku. Wah, mata sepek eh, bengkok sikit lah guys. Okay, motor pertama aku koyak plastik adalah 125 pada tahun 2012. So motor yang kedua aku koyak plastik pada tahun 2024. Kalau motor tak koyak plastik, aku ingat dekat 40 biji dah motor tak koyak plastik yang aku dah beli. Tapi kita buat rolling model lah, kita beli, kita taruh, kita naik. Ada yang kita tak jual, ada yang jual. Kita buat rolling business balik. So guys, ini adalah motor yang kedua aku koyak plastik. Aku rasa macam terharu lah, hargai sangat-sangat lah. Sebab aku tengok dia punya sistem dia pun memang banyak advance lah. Daripada dulu punya skuter, dia ada tempat charging port 12 volt untuk senang kita nak riding, kita nak pergi konvoi mana-mana, kita nak ride, dia ada tempat charge. Kita tengok dekat sini guys. Aku pun tak tahu, aku masa aku tengok motor tu aku tak belek apa semua. Ni aku baru nampak 12V1A 12 watt. Ya, senang lah kita boleh charge handphone dalam ni. Okay, so kita dalam ni kita ada macam compartment untuk letak barang-barang yang berharga macam handphone boleh lah. Yang ni dia tak kena ayak. Okay, sampai kita tengok dia punya seat guys. Seat, macam mana buka seat? Ni seat dia. Helmet dapat satu. Aku ingat MS tadi. Aku bang, aku nak MS. Lala BKP. Yang asam tu. Tapi tak apalah. Dia punya ni memang luas juga. Macam biasalah, baju hujan. Lepas tu ni lock. Luas jugalah kan. Lepas lah kita nak letak makanan apa semua. So aku nak modify ni jadi tie look. Aku dah beli dah, dia punya barang-barang tie look dia. Tapi tak sampai lagi. Aku tahu dia lambat sikit. Memang yang asam. So oish, macam mana aku tak ni? Macam ni. Okay guys, so aku dah order barang-barang tie look. Contohnya macam yang ni, yang dia pun buat musing-musing tu. Lepas tu lagi dia punya apa, banyak juga barang aku order. Lagi apa aku tak ingat. Lepas tu aku ni, dia punya tapak ni, aku nak masuk box aluminium untuk touring lah. Ni kalau orang kata spek motor abah-abah lah kan, spek motor orang yang malas nak racing-racing ha. Dia minat macam touring-touring jalan jauh. Ni dah motor depan aku akan lower sikit. Yang ni belakang lah, tie loop ya. Jom guys, kita balik dulu. Aku beli nasi. Kita balik makan-makan suruh pun lah, kita sambung lagi. Okay guys, so kita dah sampai dekat tempat yang aku selalu duk review motor. So dekat depan aku adalah Yamaha NMAX aku. Tapi dalam video yang aku tengok tadi tu, video hari first, dan aku tak ada ubah apa-apa lagi barang-barang. Yang ni aku dah masukkan dalam 3 barang macam tu lah, 3-4 barang tak silap aku. So jom kita tengok motor. Review jujur eh, dalam masa sebulan aku dah ride motor ni, aku rasakan memang sedap Yamaha NMAX berbanding dengan NV8. NV8 dia punya kosmetik dia lawa lah, cantik. Orang pakai memang nampak macam raga, nampak smart, nampak sempoi lah kan. Tapi NMAX ni orang tak suka pasal dia punya design dia. Mungkin NMAX yang V1 dulu dia punya punggung dia tak cantik dah. Tapi bila NMAX yang V2, dia punya punggung dia belakang, daripada segi lampu belakang dia memang lawa. Dia nak dekat-dekat macam S-MAX.
Dan di bahagian depan pun dia nak dekat-dekat macam S-Max jugalah. Tapi kalau Yamaha N-Max V3 ataupun turbo yang pasaran Malaysia tak masuk lagi, tapi dekat Indonesia depa dah launch dah. Yang tu dia punya daripada segi depan dia memang sebiji nampak macam S-Max, macam S-Max V2. Dia punya fork pun dia ada cover tepi, mudguard, kepala dia pun, dia punya windshield dia pun macam terpacak lagi. Tapi aku baru walk keluar sebulan, tiba-tiba mereka baru walk keluar model baru. Tak apa, yang tu kita boleh buat kira untuk next step. Tapi jom aku payung lah. Barang-barang yang aku masukkan dekat sini tak banyak mana, dan kerugian dalam tak sampai 100 lagi untuk nampak rugged macam cara ni lah kan. Macam sport rim aku masih kekalkan sport rim standard lagi. So guys, mari kita tengok lah. Macam ni windshield depan, kalau ikutkan dia tinggi sikit lah, dia plastik sampai tekan ni. So aku ada masukkan Akana Carbon. Tak ada lah, yang ni bukan Akana Carbon, yang ni hanya action je, stiker. So yang ni aku nak bagi nampak dia punya rugged sikit lah. Okay, yang tu satu barang. Lepas tu dua barang, dia punya ni laci punya cover, kita masukkan stiker juga ala-ala Thai look. Dua barang. Yang lain tak ada lagi. Ni, yang ni lah spinner. Spinner ni. Yang tu sajalah. Tiga barang tu saja, geng. So depa cakap enjin Yamaha N-Max ni dia lebih kurang macam NV8. Tapi NV8 belakang dia main dengan drum. Tapi bila N-Max ni dia main dengan disc. So kalau geng-geng yang naik NV8, depa akan ambil ni lah, arm ni. Depa akan ambil yang ni, depa akan masukkan dekat depa punya NV8 untuk depa pakai disc. So barang N-Max ni nak cakap macam mana, NV8 walaupun dia mahal tapi dia tak ada brake disc belakang. N-Max dia murah daripada NV8 tapi dia ada brake disc. So memang sedap lah untuk jalan jauh. Okay, tengok dia punya belakang pun ala-ala S-Max lah, lampu terpisah kan. Kalau dekat belakang ni dia macam masukkan hitam satu sini, cover hitam, memang nampak macam S-Max. Tapi ni dia masih sambung. Okay, kalau macam dulu punya N-Max dia macam nampak loy sikit, dia turun bawah lampu macam tak smart langsung lah. So ini dia N-Max V2. Nampak lawa lah bagi aku. Aku naik memang sedap lah, memang best lah. So bagi aku memang terbaik lah. Dia punya cornering, dia punya speed memang sempoi. So jom geng, aku nak pergi cari bawah derayan Zat, nak pergi cari pulut derayan. Okay geng, dia punya pickup dia memang best lah. 0 to 100 tu dalam beberapa second saja. Tapi aku tak berani lah, kita ada tua-tua ni, kita bawa dalam mungkin dalam 70-80 tu aku lari. Aku tak biasa lari lagi sampai 100. Okay geng, kita tengok lah 0 to 100 lah. Apa? Sampai jiwa aku kan dengan jiwa ni. Sebelum ni Allahuakbar, sebelum ni kita dah main V100. So ni kita main motor skuter yang bukan pakai duty punya. Ada steam dia lain lah. Dia ada steam masing-masing punya steam lah.